Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dan masih tetap di channel Army Pribumi. Kali ini aku dan keluarga mau nyobain staycation di Best Resort and Waterpark yang beralamat di Malang Anggun Sejahtera Residence, Krajan Selatan, Sumber Porong, Lawang, Malang, guys. Jadi kalau dari jalan utama Surabaya Malang itu letaknya sebelum jembatan layang ada jalan ke kiri dan ada gapura bertuliskan RSJ Dr. Rajiman Widyodiningrat. Kita belok ke situ, guys. Dan ini dia guys, RSJ-nya. Rumah sakitnya itu besar banget guys, ada di sisi kanan dan kiri jalan. Dan kita harus melewati jalan ini. Setelah Alfamart ini, barulah kita memasuki perumahan Malang Anggun Sejahtera Residence guys. Dan Best Resort dan Waterpark-nya itu berada di perumahan ini. Oke, kita lanjut. Let's go. Kalau melewati daerah seperti ini, mungkin dalam benak kalian, aduh gimana ya suasana malam hari nanti kalau nginep di tempat ini? Bakalan gelap dan sepi banget kali ya, pikir kita. Tapi nggak usah khawatir karena di jalan bercabang sebelah kiri ini ada banyak banget ruko atau stan-stan penjual makanan dan Indomaret gitu guys, dan rame juga loh. Jadi kalau malam kalian bisa ke situ buat beli-beli makanan keluar dari Best Resort-nya. Ini adalah pos penjagaan keamanan di gate pertama. Dan ini yang ada di gate keduanya guys. Dan ini dia, kita sudah sampai di Best Resort and Waterpark. Sebenarnya sih video ini udah agak lama ya guys, kita staycation-nya di bulan 2 tapi baru bisa ke edit sekarang. Jadi pas bulan 2 itu Best Resort-nya ada promo dan itu kita dapat harga pas murah banget guys. Di tipe twin cottage itu kita cuma dapat harga 325.000 aja, dan di tipe triple cottage itu kakakku cuma dapat harga 375.000 aja. Murah kan guys? Kalau harga normal itu masih di atas 500.000 lebih loh guys. Dari lobi kita turun ke bawah dan ini adalah tempat makan atau resto di Best Resort-nya ya guys. Seperti ini. Untuk dapat makan di restonya tergantung dari pesanan kamar kalian ya. Jika memang sudah include sarapan, lalu tergantung dari tipe kamar apa yang kalian pilih. Jika kalian memilih tipe kamar yang twin, itu kalian akan mendapatkan 2 kupon atau hanya untuk 2 orang saja. Jika triple, itu akan mendapatkan 3 kupon atau untuk 3 orang dan kelipatannya gitu guys. Namun jika pesanan kamar kalian tidak termasuk sarapan, itu per orangnya kalian harus membayar Rp60.000 untuk bisa makan di resto ini. Sedangkan untuk anak-anak cukup membayar setengahnya saja guys, yaitu Rp30.000 saja.
Nah, sekarang kita menuju ke kamarnya, guys. Kita dapat di pojokan sendiri cottage kelapa sawit, dapat kamar nomor 1102, agak jauh dari lobinya gitu, guys. Kunci kamarnya masih manual ya, dan untuk nyalain lampunya kalian harus masukkan card-nya di sini. Dan ini kamar mandinya. Di dalam disediain 2 handuk tebal dan 1 keset kamar mandi. Untuk sampo dan sabun cairnya lengkap ya guys, full. Dan disediakan amenities yaitu 2 sikat gigi dan 2 tower cap, guys. Dan untuk kamarnya sama seperti kamar hotel pada umumnya, ada rak di samping lemari untuk menaruh barang-barang kita. Ada lemari besar seperti ini. Ada cermin, kursi, meja, TV, AC, dan tempat sampah serta telepon di antara tempat tidurnya, guys, dan lampu tidur juga. Di mejanya sudah disediain pemanas air, gelas dan sendok, dan kita dapat 2 air mineral dan 2 saset kopi susu. Dan saat di lobi tadi kita dapat ini, guys, kupon sarapan pagi untuk 2 orang seperti ini. Seperti ini, dan 2 kupon untuk ke waterparknya, guys, serta kunci tadi. Nah, ini dia, guys, yang membedakan antara tipe kamar hotel dan tipe kamar cottage yang ada di Best Resort ini. View ini nih yang membuat istimewa di cottage-nya, guys. Dari balkon sini kita bisa menikmati indahnya view sungai, persawahan, pegunungan, serasa menyatu dengan alam, dan kita bisa mendengarkan suara gemericik aliran air sungai yang begitu syahdu, guys. Dan di sebelah ini adalah kamar kakakku yang waktu reservasi itu aku minta bersebelahan gitu ya ke adminnya. Tapi balkonnya ini aku nggak bisa connect, guys. Kalau di sebelah kiriku ini balkonnya kita bisa connect, bisa dibuka gitu. Cuma yang di sebelah kiriku ini sepertinya tipe kamar yang twin, bukan yang triple. Dan pesannya ini aku nggak pakai aplikasi ya, guys. Aku langsung hubungi ke IG-nya, ada nomor teleponnya di IG-nya, guys. Jadi kalian harus liatin terus tiap bulan tuh Best Resort ngadain promo beda-beda tiap bulan, guys. Untuk kamar kakakku ada di nomor 1101, tipe kamar yang triple seperti ini, guys. Enaknya dapat kamar di pojokan ini karena di depan kamar kita, kita bisa jalan-jalan di area ini, guys. Banyak banget area penghijauan, luas, banyak pohon-pohon rindang, dan ada parkir mobil juga. Kemarin saat datang kita parkir mobilnya di sini, tapi saat malam Bapak Satpam menyuruh mobil kita agar ditaruh di depan kamar kita karena tidak ada CCTV-nya, guys, di sini. Dan ada area ini, guys, area spot selfie-nya. Di sini kita bisa
foto-foto dengan background kamar-kamar cottage disertai dengan pemandangan yang ada di depan ini, guys. Wah, keren banget pemandangannya, guys. Menghirup udara pagi di sini sambil jogging-jogging kecil gitu, guys. Tempat yang recommended buat liburan bareng keluarga, guys. We'll be driving down state, yeah. Looking around for the next crowd, yeah. Going our own way, trying to find a new route, yeah. We'll be going in circles, trying to find a way, searching for the things we do, yeah. Nah, kalau cottage yang di depan ini adalah tipe cottage yang no balkon ya, guys. Lebih murah dari yang tipe cottage yang tadi, tapi memang tidak ada balkon dan gak bisa melihat view yang seperti tadi, guys. Lalu di samping cottage ini ada playground, guys. Yeah, I'm feeling a little crazy. Sat at home being lazy. Wanna travel to the mighty, flying with you. Wanna take on the world and do something. Would you by my side like it's nothing? Wanna buy you things that you wanted. Wanna find you drop top without a choice, yeah. Hair blow round to the window singing stupid noise with you. I just wanna get to know ya. I wanna go far to the coast, yeah. I wanna dive fast to the ocean. I wanna know all of you. Growing up like a ghost, yeah. I wanna have kids of my own, yeah. And live a life till it's over. But until we do, it's sleeping too long.
kopi. Apalagi ya? Ini ada urap-urap sama rancam timun, guys. Ada bubur. Ada pastry, aneka macam roti, kue, disertain dengan selai sekalian, dan minuman mineral water. Ada sirup. Ini pudingnya habis. Dan di bawahnya itu tinggal kalian ambil macam-macam gelasnya, guys. Sarapan paginya dimulai dari pukul 6 pagi hingga pukul 10 siang, guys. Dan setelah perut terisi, kenyang, barulah kita berenang nih, guys. Bila kalian pengen berenang di waterparknya tanpa harus menginap, bisa banget loh. Tiketnya kalau nggak salah antara 35 hingga 40 ribu, guys. Dan di dalam waterparknya sudah ada kantin yang menjual minuman dan aneka pop mie gitu, guys. Di samping kolam renangnya tadi ada tempat untuk selfie-selfie di sini nih, guys. Ini kolam renang yang buat anak-anak, dan sayangnya pas kita kesini ini water boomnya rusak nih, guys, jadi nggak bisa seluncuran dari atas. Untuk kamar hotel yang ada balkonnya seperti di atas itu, guys, view-nya itu menghadap ke waterparknya. Tapi ada juga yang nggak pakai balkon ya. Oke, cukup segini dulu aja review jalan-jalan kita kali ini. Dan jangan lupa buat klik like, comment, and subscribe ya, guys. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Makasih, dadah, sampai jumpa, ketemu lagi di video selanjutnya.